Jadi tempat duduk. Hai, hai teman-teman. Hari ini kita lagi ada di 372 Kopi. Ikuti ya keseruan kami. Luas. Luas banget. Nah, ke 372 Kopi. Lokasinya Jalan Pakar Kulon nomor 112 Bandung. Maskernya udah dinaikin. Untuk Instagramnya kalian bisa cek di sini. Kanan ini kan bisa. Ya, ya. Kalau mau lihat atas dulu. Oke, mau lihat ke atas dulu boleh. Oh, enggak, di sana ya. Atasnya di sini ya? Iya. Yang hot kita di sini ada cafe latte, ada cappuccino, americano, terus ada mochaccino juga ada, coklat juga ada, milk tea mungkin. Ada milk tea yang panas. Sama apa lagi? Ini coklat aja deh. Oh, coklat itu. Tapi nggak boleh ice. Buat aja. Cemilannya kan di sebelah sini. Kalau cemilan asin kita yang rekomendasi cireng aja. Cireng, tahu cabai rawit, mentawai. Tahu cabai rawit itu. Sama cireng kan. Kalau yang manis ada pisang. Lihat jalan. Oke. Papa kelihatan nggak dari situ? Sampai sini ya dedenya. Parkirnya di bawah. Kita tadi di sini di bawah sana deh. Di atas ya. Cari tempat duduk ya. Di mana ya duduknya ya? Depan sana tadi. Oke.
Karena Natalia mau ikutin papa katanya. Oh, di sini masih ada, Sen. Oh, di sini. Dan di sini masih ada tempat lagi buat. Oh, masih ada tempat juga di sini, sayang. Di sini juga masih ada. Karena Rere udah naik. Dan ayo Rere, let's go. Ikutin keseruan kami, kata Rere. Oh, mantan taman hutan. Ada danau nya. Oke, ikut omnya itu aja. Jadi tempatnya pohon-pohon. Rere, mata. Sekarang Rere mau lagi nyari tempat ya. Iya. Cari tempat duduk. Ini ternyata agak mau tempatnya. Mana yang? Sini aja kali ya. Oh, getak. Oh, masih situ juga ya tempatnya. Banyak tuh. Itu PLN atas. Terima kasih. Mana? Oh, ada kopi. Ini coklat ini. Ini coklat ya buat Rere. Iya, ternyata luas banget deh. Rere yang ini, Rere yang ini. Ya. Iya, ini teh, ini teh. Teh susu. Ya udah yang ini aja, yang kopi, yeah, yeah, yang coklat aja, Rere. Bayi-bayi. Kita pakai hand sanitation ya. Nah, kadang pakai apa ya? Tisu. Gimana? Iya. Gimana rasanya? Enak. Rere sama Natas pecinta ciuman. Kalau mama sama papa pecinta parfum. Enak sekali kan? Oh.
selesai ya. Pulang. Pelan-pelan sayang. Jadi tempatnya ada dulu. Oh iya. Buat teman-teman yang lagi ada di kota Bandung, yang ada rencana liburan ke Bandung, 372 Kopi Dago Pakar ini bisa jadi salah satu yang bisa kalian datangi. Terima kasih teman-teman sudah ikuti keseruan kami.